Kami pada hari ini mewakili Dewan Pemuda PAS Malaysia membuat kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Datuk Hassan Ali selaku Esko yang bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam di negeri Selangor. Dan kunjungan ini juga adalah ekoran daripada satu isu yang tercetus dalam negeri Selangor beberapa hari ataupun minggu yang lalu berkait dengan isu JAIS dan juga gereja. Maka kami datang untuk mendapat maklumat secara first hand setelah kita membacanya dengan pelbagai spekulasi daripada media dan juga pelbagai pihak yang lain. Jadi kami rasa bertanggungjawab untuk mendapat sendiri maklumat ini daripada Esko yang berkaitan, dan juga kami berhasrat sebenarnya juga untuk mendapatkan maklumat dan juga pandangan daripada pihak JAIS sendiri. Tapi oleh kerana PAS Pusat telah membuat keputusan untuk bertemu dengan JAIS, jadi kita hanya tunggu tindakan PAS Pusat lah selepas ini. Adapun untuk bertemu dengan Esko ataupun Yang Berhormat Datuk Hassan Ali yang juga merupakan ahli jawatankuasa PAS Pusat, maka bagi kami tidak ada halangan lah untuk bertemu bagi mendapatkan maklumat ini. Dan alhamdulillah kami telah mendengar beberapa penjelasan berkait dengan isu yang timbul ini. Dewan Pemuda berpuas hati dan atas isu yang berlaku ini, saya mengharapkan kepada seluruh umat Islam khasnya dan kepada seluruh rakyat dalam negara ini agar tenang dan tidak membuat sebarang spekulasi mengikut tanggapan sendiri ataupun terpengaruh dengan provokasi-provokasi daripada pihak yang cuba untuk menangguk di air yang keruh bagi meruncingkan lagi kerudukan ini, terutamanya yang berkait dengan agama. Itu yang pertama lah, kerana terlebih dahulu kita mesti merujuk kepada sumber yang asal ataupun maklumat yang tepat, bukan merujuk kepada mereka yang tidak mempunyai maklumat ataupun mereka yang sengaja untuk mencetus provokasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya telah membuat satu penegasan semalam dan saya nak ulangi sekali lagi bahawa kami Dewan Pemuda setelah mendengar penjelasan dan juga taklimat yang diberikan kepada kami, saya ambil tiga ketetapan. Yang pertama, Dewan Pemuda akan terus menggerakkan dan menggiatkan gerak kerja untuk mempertahankan akidah umat Islam di atas tanah air ini, dalam negara kita ini khasnya. Dan yang kedua, dalam masa yang sama kita menghormati hak-hak non-Muslim sebagaimana yang telah diajar oleh syarak. Kita menghormati hak mereka, hak mereka beragama, hak mereka menjalankan aktiviti ibadat mereka. Dan yang ketiga, kami memberi peringatan yang tegas kepada semua pihak supaya tidak melakukan sebarang aktiviti dan tindakan yang boleh menggugat akidah umat Islam, pemikiran umat Islam dan juga kepribadian umat Islam. Menghormati Islam sebagai agama persekutuan negara ini dan sekaligus menghormati keharmonian bermasyarakat dalam negara kita. Baik, itulah penegasan yang saya nak tekankan di sini. Kemudian yang ketiga, yang akhirnya, sebarang bentuk tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa agama untuk
mempertahankan Islam, menjaga kesucian agama Islam, itu adalah suatu tindakan yang wajar disokong oleh semua pihak. Dan tak perlu timbul sebarang keraguan di atas tindakan tersebut. Cuma dalam masa yang sama, saya juga nak mengambil kesempatan ini memberi peringatan ke umum kepada semua pihak supaya dalam setiap tindakan ataupun penguatkuasaan dilakukan, mestilah menepati kaedah, menepati prosedur, dan saya percaya pihak berkuasa agama memahami perkara ini dan mereka telah pun mematuhi perkara ini kerana negara kita adalah negara yang ada undang-undang dan peraturan. Ianya adalah untuk mengelak sebarang spekulasi dan juga mengelak sebarang kekeliruan yang timbul. Jadi atas dasar itulah saya harap kita kena beri juga kepercayaan tanpa sebarang prejudis lah kepada pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga agama Islam dalam negara kita. Dan dalam perkara-perkara yang salah dengan peraturan dan prosedur, itu kita berhak untuk menasihati dan menegur supaya ianya tidak mencemarkan nama baik Islam. Tapi dalam kes yang melibatkan JAIS ini, oleh kerana kes ini masih dalam siasatan, jadi saya tidak mahu mengulas lebih panjang lah. Sekarang itulah stand yang diambil oleh pihak Dewan Pemuda. Kami hanya bertanya tentang bagaimana keadaan dan suasana yang berlaku, dan beliau juga memberikan penjelasan tentang keadaan sebenar yang berlaku. Jadi daripada situ saya membuat penegasan yang saya beri tadi secara kesimpulannya. Penjelasan tersebut, ya saya dah sebut tadi, Dewan Pemuda berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan oleh Dato' Hassan. Jadi sekiranya pihak Jabatan Agama bertindak untuk menjaga kemuliaan dan kesucian agama Islam, maka itu adalah tindakan yang wajar, tindakan yang murni, tindakan yang patut disokong. Cuma tinggal lagi saat peringatannya supaya dia mematuhi peraturan dan mematuhi prosedur, mematuhi undang-undang, dan saya percaya pihak Jabatan Agama memahami perkara ini dan dia wajar mematuhinya. Dan tindakan untuk menjaga akidah itu tanggungjawab Jabatan Agama, tanggungjawab pihak berkuasa agama, dan kita sentiasa memberi sokongan yang padu. Begitu. Secara prinsipnya pihak berkuasa agama ialah menjaga kemuliaan agama Islam, menjaga kesucian akidah dan memelihara akidah umat. Jadi kalau itu base yang diambil, apa tindakan yang diambil oleh pihak Jabatan Agama, maka kita sokong. Adapun soal bagaimana prosedurnya, pihak Jabatan Agama dia ada penasihat undang-undang dia. Dia ada penguatkuasaan dia yang saya kira perlu patuh kepada peraturan dan juga prosedur. Maka itu perlu dilihat lah. Kalau sekiranya itu yang dalam proses siasatan sekarang, kalau sekiranya dia memang menepati prosedur dan menepati kaedah, maka saya kira tidak berbangkit lagi lah soal tidak menerima. Nah, tapi kalau sekiranya tidak mematuhi prosedur, maka pihak Jabatan Agama pun wajar mengambil peringatan itu supaya tidak melanggar prosedur dan juga ketetapan undang-undang. Tapi saya tak bercakap dari sudut prosedur itu, saya bercakap soal peranan dan tanggungjawab atau prinsip Jabatan Agama untuk bertindak bagi memelihara kesucian agama Islam. Maka kami sebagai mewakili gerakan Islam memang sentiasa bersama dengan mana-mana pihak yang berjuang untuk mempertahankan akidah dan juga memelihara kesucian agama Islam.